Mana mungkin sih bapak-bapak tua bisa mengurus itu toko-toko berlian itu kan, kalau tidak untuk menyembunyikan hartanya di situ. Nah, jadi kalian segala orang yang ikut arisan Cici Nawati, cepat buruan buyback sebelum uang kalian hangus. Mami lagi di Beauty Ink Sunrise anak-anak online-nya di tempat Dr. Weni. Mau mengecilkan perut Mami ini anak-anak online-nya. Jadi perawatan itu bukan hanya dari luar, bukan hanya dari dalam, dari luar juga penting. Bukan hanya dari dalam, dari luar. Ya itulah, begitulah. Ya, no filter lo ini. Begitu anak-anak online-nya. Ya Allah, Mami. Ya Allah, ya Allah. Ya kecil banget tuh. Ya ampun. Ya Allah, aku enggak tahu akhirnya sampai loh. Enggak janjian loh. Ini dong. Alibi aja untuk menyembunyikan nanti dia kalau terjadi apa-apa, orang-orang tidak bisa menuntut dia bahwa itu atas nama bapaknya dia, itu Ari, apa namanya, toko berlian itu. Aduh, kalian cepat deh jual balik, kalian cepat buyback deh sebelum dia bangkrut ya. Orang-orang arisan yang di Cici Nawati, cepat buruan buyback. Karena apa? Karena dia udah ada kasus dan itu tokonya di atas namakan ke bapaknya. Nah, otomatis kalian nggak bisa menuntut apa-apa karena berlian itu di atas namakan. Mami, anak-anak online, aduh, Mami itu dapat informasi ya. Kalian tahu nggak sih itu yang arisan Cici Nawati itu? Kan itu kan dia kasih katanya ke bapaknya ya. Ternyata itu. Oh, aku aja, ya, aku aja. Jadi Mami mau menghilangkan ini anak-anak online. Kalau ini susah ya, jadi memang harus di treatment. Nah, kalau ini Mami sih udah hilang ya. Mami minum NBS aja udah hilang. Tapi kalau ini Mami harus treatment. Supaya kembali gadis lagi. Debbie, jangan lo pakai filter TikTok. Kelihatan lo palsunya ya Hans ya. Entah kamu kayak. Asli lah ini. Iya. Jangan lo perawatan. Iya. Jangan pakai filter ya Hans ya. Ngapain sih pakai filter? Iya, jangan loh. Nanti ketemu orang palsu banget loh. Jadi Mami mau treatment. Lemak yang ada di perut Mami ini sepertinya bandel banget anak-anak online. Memang harus dilakukan treatment yang spesial ya. Dan Mami percayakan kepada Dr. Weni. Nah, ini info yang sangat up-to-date ya. Info yang sangat akurat tentang arisan Cici Nawati itu, ya kan? Gimana? Uangmu udah dibalikin belum? Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you.